nak ambil keladi ni ya. Ha ni. Kecil lagi tapi apa teringin nak makan. Tapi ubinya tak ada lah, batangnya je. Opah potong semua keladi tu ya. Tinggalkan dia punya umbi saja. Nanti dia akan bertunas balik. Dulu banyak keladi ni tapi dah mati hari tu, ini baru nak tumbuh baru. Cukuplah untuk hari ni ya. Buat asam pedas dengan ikan bilis saja. Ingin nak makan masam-masam kan? Ha, ni upah nak goreng ikan ya. Jom kita tengok ikan. Keladi tadi ya. Okey. Ada sedikit ikan bilis, asam keping, cili padi. Ni cili kering yang dah direndam ya. Nanti kita kisar. Ni ada sedikit belacan ya, ujung sudu je belacan tu, sudu kecil. Bawang satu biji bawang besar. Okey, ni ada satu sudu kecil perasa, setengah sudu kecil garam, ada serbuk kunyit ujung sudu ya. Nanti kita kisar dulu bahan ni. Jadi kering. Cili padi. Bawang. Ikan bilis ni pun apa kisar ya. Kita masukkan bahan kisar ya. Masakkan dulu cilinya. Thank you.
masukkan sup rasa, belacan, kunyit, garam ya, dan asam keping. Tunggu mendidih baru masuk keladi ya. Keladi itu tak payah rebus. Masukkan keladi ya. Nanti kita rasa dulu sama ada nak letak gula ke tidak. Tadi ada opah letak gula ujung sudu kecil saja ya. Nak bagi dia rasa masam-masam manis masin. Bukanlah manis sangat. Okey. Jemput akan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min azabin nar. Amin. Jemput akan ya. Keladi ni kalau orang sini buat ulam, buat ulam. Buat masak macam ni lah. Dia tak lembik ya. Tak. Nampak? Dia rapuh. Tapi ubi dia, opa tak pernah rasa lagi ubi dia. Lalu ambil batang dia je. Makan dengan sambal belacan. Okey, sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Bye.